coba ngetes mereka, Le. Kekompakan mereka bertiga dengan namanya quick answer. Jawaban cepat. Oke. Yang jawab siapa? Yang jawab mereka ini ada papan nama di sini. Oke. Bertuliskan Mika, Mada, dan Ruben. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab dengan cepat. Dengan cara menaikkan papan nama ke atas. Siap? Siapa yang sering telat kalau mau latihan band? Ayo cepat. Mada. Mika. Abang ini berarti. Mada, ini. Mada, Mika. Ini kuis memprovokasi, ini bisa berantem mereka. Mada, dua. Berarti paling telat. Makanya dia mah, diam-diam, buang air. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sering ditolak cewek? Bentar. Mada. Mada! Emang ada yang pernah? Gak tau. Dia bilang aja. Ini gak pernah nih dalam sejarah. Yang pernah. Yang, paling, yang pernah pacaran cuma ada doang. Jadi ya ada aja. Yang paling memungkinkan yang mana gitu. Itu kasar ya, sorry. Makanya jangan diam mulu. Oke, siapa yang jarang mandi? Oh, tahu. Mada sama Mika tuh keseringan, enggak, Mada keseringan mandi. Keseringan. Mika mandinya pas aja lah, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Pemuda kayak dia jarang loh yang jujur mengakui ya. Ini luar biasa. Berarti Ruben jarang mandi? Ya, paling jarang aja. Sama. Apa? Terakhir. Banyak duitnya kalau jarang mandi. Terakhir. Kucek juga begitu. Masukannya. Siapa yang cepet ya cepet? Siapa yang tidurnya ngorok? Ah capek. Eh Andre, lu pertanyaannya salah. Iya, kita nggak pernah. Taruh, taruh, taruh. Ini pertanyaan nggak usah kalau ini Andre. Kalau mereka tidur bertiga siapa yang merhatiin? Kadang-kadang. Kalau nih. Pertanyaannya yang ini, siapa yang paling cengeng di antara bertiga? Ayo, coba. Ayo. 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 Ruben. Ayo. Siapa? Ayo, ayo, Mika. Nama baik gue sendiri. Ya, Mika. Ruben. Diganti. Dan. Ada deh. Lagi. Yuk. Ih, cengeng. Oke. Next question. Next question. Him. Cepet ya. Iya. Yeah. Siapa Spin. Yang paling playboy? Ya. Zang. Mada. Tuh kan. Diam-diam play group kamu ya. Ini. Gengsi. Ini gengsi nih, gak mau mengakui. Oke, kita sudah tahu mereka yang paling cengeng siapa, yang jarang mandi siapa, yang playboy siapa, yang ditolak sama cewek siapa ya. Saya gak tahu kenyataannya seperti apa, tapi kita pasrahkanlah sama yang kuasa.